Kalau big data 110 juta udah nggak perlu dibahas lagi karena itu udah terbantahkan dengan sendirinya. Dan Pak Luhut sendiri kan tidak mau mendeklar itu, sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak perlu dibahas oleh Ketua DPR terkait dengan hal tersebut. Tetapi apapun, Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai Menko berkaitan dengan investasi, maritim, sehingga hal-hal yang dibahas tentu dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI.